Kita raikan sebenar Hari Keluarga Unimed 2024 di Timah Tasuh Lake Resort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ilmu keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP. Dan salam Malaysia Madani. Rakan-rakan saya, timbalan-timbalan Naik Chancellor Prof. Syukri, Prof. Rizal, pegawai-pegawai utama universiti, Cik Syahiza, Cik Rosdi, Puan Mazmi dan rumit saya pun ada kat atas ni. Dekan-dekan ketua-ketua jabatan, jawatankuasa persatuan-persatuan dan kelab-kelab kaki tangan, seterusnya warga UNIMAP dan berserta dengan keluarga yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam cuaca yang cukup mengizinkan kita. Orang kata panas-panas, perlih, belum lit-lit lagi. Kita dapat berkumpul di tempat yang begitu indah sekali, yang penuh damai, saya percaya, di negeri Perlis ini, iaitu Tasuh Lake Resort, bersempena dengan Hari Keluarga UNIMAP 2024. Yang kita dapat lihat kemeriahan pada pagi ini, anak-anak staf semua telah memulakan pelbagai-bagai acara. Kita tengok ada apa tu, naik geret pun ada, naik motor karen pun ada tu, dan juga ada naik kereta api. Naik kereta api hari ini peluang juga kepada ibu bapa, staf-staf semua untuk naik kereta api. Kalau kita pergi ke mall, apa ni dia panggil dekat Alustak tu, lama dah tak pergi mall. Nama mall pun tak ingat, dah lama tak pergi. Aman Central. Kalau dekat Aman Central tu, kita segan lah sikit nak naik train tu. Dia pusing dekat tingkat 2 ke tingkat 3 tu kan. Tapi hari ni, kita boleh bersama-sama dengan anak-anak kita untuk naik train keliling Tasik ni. Dan juga kita ada kolam yang begitu luas. Boleh juga nak mandi-mandi kat situ lah. Kena jaga keselamatan diri. Jadi saya pertamanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf yang telah melapangkan masa hujung minggu pada minggu ini bersama dengan keluarga untuk sama-sama kita memeriahkan
Hari Keluarga UNIMAP 2024. Saudara dan saudari sekalian, saya percaya kita telah lebih 7 tahun tidak menganjurkan Hari Keluarga ini. Seingat-ingat saya, sama ada last kali 2016 ataupun 2017, macam itulah diadakan. Jadi hampir kurang lebih 7 tahun. Dan hari ini adalah merupakan satu sokongan, manifestasi daripada semua staf, tidak kira daripada kumpulan sokongan, pentadbiran, akademik ataupun pengurusan tertinggi, bersama-sama hadir membawa keluarga masing-masing. Ini adalah bertujuan untuk mengeratkan ukhuwah dan silaturahim serta persahabatan dalam kalangan staf UNIMAP dan keluarga kita. Kita bagikan satu tepukan yang gemuruh kepada diri kita dan juga keluarga yang hadir. Saya percaya program Hari Keluarga ini juga merupakan satu platform untuk kita saling mengenali di antara satu sama lain, terutamanya di kalangan keluarga. Ada kita yang duduk rumah berjiran tapi kita tak kenal anak-anak, rakan-rakan kita. Dan ini juga adalah merupakan untuk kita melihat anak-anak kita bermain, mencungkil bakat-bakat mereka dalam berbagai-bagai acara yang akan dipertandingkan. Di sini juga saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan ahli jawatankuasa penganjuran Hari Keluarga UNIMAP yang dipengerusikan oleh Profesor Dr. Rizal Afendi, TNC Pendidikan dan Inovasi, yang telah diselaraskan oleh Persatuan Kaki Tangan Akademik. Mana Kaki Tangan Akademik? Ini pengurusikan oleh Dr. Wan Zuki dan bersama dengan jawatankuasanya. Dan kerjasama erat daripada Persatuan Pegawai Tadbir dan Iktisas Potensi UNIMAP. Mana Iktisas? Potensi. Yang dipengurusikan oleh saudara Mukris Mahdi. Saudara Syahri Mukris. Serta Kesatuan Kaki Tangan Pelaksana Kesona. Orang sentiasa bekerja kuat untuk memastikan perjalanan setiap event di universiti yang kita sayang ini berjalan dengan lancar. Mana dia? Rosis. Zari, saya tengok dia ada naik apa ni, motor karen. Serta Persatuan Isteri dan Kaki Tangan Wanita Fiskanita UNIMAP. Saya percaya semua persatuan dan kelab ini telah memberikan komitmen yang cukup tinggi untuk memastikan segala perjalanan, perancangan yang telah dibuat atau cara yang begitu teliti sampailah sehinggalah pemilihan warna baju dan sebagainya begitu cantik sekali pada pagi ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, bagi penganjuran Hari Keluarga UNIMAP 2024 ini, sebenarnya yang telah mendaftarkan nama diri serta keluarga ini hampir 2,000 orang kan? Berserta dengan keluarga lah yang akan datang. Dan hari ini alhamdulillah kita lihat begitu ramai sekali staf bersama dengan keluarga masing-masing
yang telah menunjukkan semangat kekeluargaan UNIMAP, iaitu semangat kebersamaan untuk kita memajukan, jayakan universiti ini, bukan sahaja tempat kita bekerja tetapi juga tempat untuk kita membina keluarga kita. Jadi tahniah saya ucapkan. Seperti yang kita tahu, penganjuran hari keluarga juga merupakan salah satu cara untuk kita menghargai staf selain mengadakan anugerah pekerja cemerlang ataupun APC setiap tahun. Jadi sebagai tanda sokongan kepada penganjuran ini, pihak universiti juga telah memperuntukkan sebahagian perbelanjaan bagi memastikan acara kelancaran program ini berjalan dengan lancar. Jadi terima kasihlah kepada pihak pengurusan yang meluluskan namanya bendahari dan pendaftar. Kat mana dia carilah tabung-tabung kita yang lebih-lebih itu untuk kita menjayakan program pada pagi ini. Jadi pelbagai aktiviti telah direncanakan sepanjang hari mengikut peringkat umur. Jangan risau, ada yang peringkat kanak-kanak, yang peringkat tadika, sekolah, peringkat ibu bapa. Peringkat ibu bapa ada juga. Peringkat ibu bapa ada juga. Tadi kata lalu apa ni, bawa sudu dalam apa ni, bawa telur dalam sudu, macam-macam acara yang akan dipertandingkan. Dan kita juga telah menjemput peniaga-peniaga makanan dan minuman. Kita tengok ada food truck telah masuk. Jadi saudara-saudari bolehlah membawa keluarga juga untuk memeriahkan hari keluarga ini dengan membeli. Ada tadi saya tengok ada van ais krim. Nampak sedap juga. Sebab suara ni dah rasa serak-serak. Tiap-tiap hari balik daripada Kuala Lumpur pukul 1:30 malam semalam, pukul 2, 2:30 pagi sampai, dan pagi hari ini pukul 1:30 pagi tadi sampai daripada Kuala Lumpur. Esok esok ke Penang pula. Itulah kerja kita. Saya percaya sesekali kemerahan ini mungkin tidak terasa tanpa adanya sokongan daripada para penaja yang telah memberi sumbangan tunai maupun dalam bentuk barangan. Oleh itu, saya mewakili semua staf UNIMAP merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga di atas penajaan yang telah diberikan. Jadi senarai-senarai penaja itu ada seperti yang tertera dalam backdrop kat belakang ni. Saya tak sebut satu persatu lah. Jadi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada penaja-penaja kita. Sebelum mengakhiri ucapan ini juga, saya ingin mengajak semua staf UNIMAP yang hadir pada hari ini untuk kita merenung sejenak nikmat yang telah diberikan buat kita hingga hari ini. Semoga Hari Keluarga UNIMAP 2024 ini akan dapat menjadi sebahagian dari nikmat kekeluargaan yang akan dikenang hingga akhirnya. Kita telah berada di UNIMAP ini dah lebih 20 tahun. Ada di antara kita yang telah pun bersara, ada juga yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Dan tidak kurang juga, selama 20 tahun ini saya melihat ada di kalangan staf yang mendapat jodoh di UNIMAP, yang berkahwin sesama staf, ada yang telah berkeluarga dan telah mempunyai anak, mungkin dah sekarang ini dah masuk universiti jika kita kira daripada UNIMAP ditubuhkan. Dan saya pun sejak di UNIMAP ini, daripada anak seorang masuk UNIMAP, sekarang ini dah 3 orang anak, isteri 1. Jadi inilah universiti, inilah organisasi kita yang kita perlu sayangi dan kita perlu berikan komitmen yang tinggi. Bukan kita, universiti ini bukan tempat hanya kita mari kerja, mari pukul 8, balik pukul 5. Tapi ianya merupakan tempat kita mendapatkan rezeki
untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, mungkin juga ibu bapa kita. Jadi kita perlu menghargai organisasi ini dan kita perlu ada rasa kasih sayang terhadap UNIMEP. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Hari Keluarga UNIMEP 2024. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan 1, 2, 3. Alright, itu dia tadi pelancaran Hari Keluarga UNIMEP HKU 2024. Ulama ni, ulama. Dok, macam kedai ni tu student kan? Ingat ni Cik Fat. Terima kasih, Unimek. Mantap. Payah tak gambar dah, ui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So secara overall, saya rasa penganjuran kali ini agak nampak macam meriah. Semua staff yang hadir terlibat dengan macam-macam aktiviti yang dianjurkan. So I think this is a good way untuk kita bersama-sama membina ukhuwah balik, yang mana yang mungkin selama ni mungkin dah lama kita tak buat program-program segini lah, yang melibatkan semua peringkat staff daripada peringkat daripada pelbagai peringkat lah, peringkat bawah, peringkat atas. So I think this is a good opportunity lah untuk kita bersama. InsyaAllah dalam keadaan-keadaan macam ni, mungkin dalam kesibukan kita buat kerja dan sebagainya, ya at least kita ada satu hari untuk kita release everything dan tambah baik kita punya ukhuwah sama, insyaAllah. Jadi map mantap. Okey, jadi ya. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Okey, ini hadiah spesial. Hari Keluarga UNIMEP mantap. Okay, untuk Hari Keluarga UNIMEP tahun ni, alhamdulillah sangat meriah, sangat seronok setelah sekian lama tak ada Hari Keluarga. Dan harapan saya untuk tahun-tahun seterusnya agar UNIMEP menganjurkan Hari Keluarga yang sebegini, yang sangat meriah, mantap dan terbaik. UNIMEP mantap. UNIMEP mantap. Untuk hari ni bila Hari Keluarga UNIMEP sangat terbaik. Diharapkan insyaAllah lepas ni kita buatkan lagi lah. Saya ada tempat baik dan juga banyak lagi pelbagai acara kita lancarkan lah. Baik. Saya bagi tema keluarga lah, keluarga kita. Saya nampak satu program yang sangat baik lah dan wajar diteruskan pada masa depan. Hari Keluarga terbaik. Terima kasih.
Hari Keluarga UniMed terbaik. Raudatul Ajwa Rasin. Masing-masing di bawah kemah dan menjemput Yang Mulia Datuk dan bersama dengan Esko UniMed bersama dengan Presiden Piskanita untuk bersedia. Terima kasih kepada semua yang hadir ke Hari Keluarga UniMed. UniMed mantap. Selfie je lah. Macam tu, selfie je lah. Berpulang vacuum cleaner. Seterusnya. Urusan. So, buat ojek ke ofis. Seterusnya. Okay. Macam betul-betul lah. Terima kasih kepada semua warga UniMed yang hadir ke Hari Keluarga UniMed 2024. UniMed mantap.